Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoFlucky TV. Di video ini saya akan sedikit nge-review, menjelaskan tenda baru saya dari brand DOD. Ini tipe One Pole Tent, size nya M. Ini adalah carrier bag nya atau tas tenda ini. Di dalamnya itu ada, nah ini adalah isinya, ada 4 bagian ini ya. Yang ini adalah fly seat nya atau yang di bagian luar. Ini adalah ground seat atau footprint, alas tendanya ya. Ini carrier bag nya atau tas tendanya. Ini buku petunjuk tentang tenda DOD ini. Ini adalah peg atau pasaknya atau pasak tenda ya. Isinya ada 13 pasak ini. Bahannya itu dari aluminium. Dan yang ini adalah pole-nya atau tiangnya ya, dari bahan besi. Ini adalah fly seat atau bagian luarnya, dan yang ini adalah inner tent-nya atau di dalam tendanya. Awal mula mendirikan tenda ini dimulai dari ground seat-nya dulu. Setelah dipasak semua di 6 sisinya ini, lanjut untuk memasang inner tent-nya. Seperti ini ground seat-nya atau footprint-nya, dan ini adalah inner tent-nya. Di inner tent ini bagiannya itu ada bagian mesh-nya ya, jadi jaring-jaring gitu biar lebih adem dan angin bisa masuk sedikit. Dan ini ke pasakin yang masih ada celah, dimasukin ke pasak, dan setelah ini langsung dirangkai pole-nya atau tiangnya dan dimasukkan ke bagian ujung atas dari tenda DOD ini, dan langsung diangkat seperti ini dan diluruskan ya. Vestibul atau pintunya ini bisa, atau vestibulnya ini bisa dilipat seperti ini untuk akses keluar masuk agar lebih mudah. Ini bahannya mesh ya atau jaring. Dan lanjut setelah itu masang fly seat-nya atau yang untuk bagian luarnya ini. Yang pasti bagiannya ini udah waterproof ya. Nah, seperti ini model tendanya, seperti piramid ya. Bagian luar atau bagian flysheet-nya ini juga ada vestibul dan bisa dibuka seperti ini. Dan setelah itu digulung, dilipat seperti ini ya untuk akses keluar masuknya. Dan seperti ini ya, jika sudah terlipat. Dan ini ada resleting atau dari inner tent-nya, sama dan bisa dilipat juga ya pastinya untuk akses keluar masuk juga. Nah, di sini ada 2 pocket ya, kiri dan kanan. Ini buat nyimpan HP atau apapun itu. Dan ini adalah pole-nya atau tiangnya, dari bawah sampai ke atas ujung sana ya. Di ujung itu juga ada kayak lapisan lagi biar kuat. Ini adalah jendelanya atau window-nya ya. Dalamnya tuh ventilasi gitulah. Dalamnya juga masih ada mesh juga. Dan jika kepanasan atau apa, bisa dibuka bagian jendela ini seperti ini. Jadi udara atau angin bisa sedikit masuk ya ke bagian ini gitu. Jika tidak bisa ditutup kembali karena ada velcro-nya. Sini ada beberapa tali yang bisa digunain
tapi membutuhkan beberapa pasak lagi. Dan tali ini untuk agar lebih kokoh ya, lebih kuat tendanya jika diterjang angin. Dan ini adalah meshnya ya, bagian inner tentnya. Dan dalamnya juga masih ada mesh juga. Sini resletingnya ada dua bagian, di dalam dan di luar ya. Jadi memudahkan saat membuka dan menutupnya kembali, maupun dari dalam dan luar. Bahan polnya ini dari bahan besi atau steel ya. Dan ini dia tenda DOD 1 pole tent size M. Ya, inilah tenda DOD 1 pole tent size M saya. Dan walaupun tenda ini saya pakai solo moto camping, tapi nantinya akan tetap bisa dipakai buat family camp ya, karena kapasitasnya bisa sampai 3 dan 4 orang maksimal. Dan ini tenda rekomend banget, keren, saya suka. Ya, jadi sekian video saya dan terima kasih telah menonton.